Oke lur, tutorial menaikkan traktor ke mobil duplak. Ini adalah mobil duplak Daihatsu Zebra yang baknya itu lebar, bisa dibuka samping kanan, kiri dan belakang. Ini kemudian kita sudah bikin seperti ini namanya rel spur, bukanlah. Ini kita bikin di tukang las, bentuknya seperti ini, ujungnya dan ujungnya satunya itu ada ininya. Ya, ini buat nih. Jadi ini nanti karena duplanya itu khusus untuk momot traktor pindah dari sawah satu ke sawah yang lain, maka ini duplanya kita kasih cengkuan lubang seperti ini untuk nyangkol ke ininya, nyangkol ke padalan traktornya. Ini bapak saya. Ini mau menaikkan traktor ke duplak. Tutorial. Ini untuk menarik nanti traktornya mudah naiknya. Ini pakai rantai. Saya mending jangan rantai sepeda. Ini adik saya, calon sarjana ilmu Al-Quran. IIN Pekalongan. Nanti rantainya kita sambung ke tali gadung yang ukuran besar untuk ngikat dinosaurus itu. Seperti ini. Nanti instalasinya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, kelapa kita apa tali? Telo. Gelbeknya. Itu skip buat bensin traktor. Ya, ini gelbeknya kita taruh dulu posisi seperti ini. Ini kemudian ditaleni, guys. Roda traktornya sama tali gadung yang besar. Nanti traktornya diselah jalan dan narik itu naik ke atas duplak. Guys. Kita selah traktornya. Jangan lupa direm dulu. Guys, sudah mau naik atas. Oke, seperti itu tadi, cukup menegangkan, guys. Kita copot rel spurnya dan
kita tutup doplaknya, dan begitulah proses ngunggah traktor maring doplak guys. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat minimal buat kalian yang nggak pernah lihat prosesnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak orang yang tahu perjuangan petani dalam membuat ketahanan pangan nasional, sehingga kalian kalau makan harus nasinya dihabiskan.